peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 1 Kota Cilegon ke-65 diadakan pada hari Selasa 31 Januari 2023. Pada acara tersebut dihadiri oleh para siswa, para wali murid, para tamu undangan, dan juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila, beserta staf. Sebelum acara puncak tersebut, SMP Negeri 1 dalam memperingati hari jadinya melakukan kegiatan seperti bakti sosial dan Spensa Festival. Untuk acara Spensa selama 2 hari dalam bentuk perlombaan antar sekolah dasar sekota Cilegon. Spensa ini diadakan pertama kali selama 65 tahun SMP Negeri 1 berdiri. Adapun perlombaan yang diadakan seperti matematika, IPA, IPS, MTQ, kaligrafi, dan solo vokal. Berikut wawancara juga Steven. Kementerian Kota Cilegon memberikan apresiasi ya kepada SMP Negeri 1 Kota Cilegon yang telah menyelenggarakan Spensa Festival di dalam rangka hari ulang tahun atau milad ke-65 SMP Negeri 1 Kota Cilegon yang lahir tanggal 9 Januari tahun 1958 ya. Nah, jadi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, di mana di dalam Spensa Festival ini kan ada kegiatan bakti sosial, bagi-bagi sembako, bersih-bersih, kemudian ada juga lomba untuk anak-anak SD, baik bidang akademis dan non-akademis. Dan kami tentu itu memberikan apresiasi sehingga anak-anak kita ini bisa memperlihatkan kreativitasnya sebagai ajang aktualisasi diri, sehingga anak-anak kita ini nanti mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang begitu banyak menambahkan apa, menumbuhkan potensi-potensi baik akademis maupun akademis di seluruh anak-anak Kota Cilegon, dan ini mudah-mudahan juga bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain gitu menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Anniversary SMP 1 seperti apa Pak? Kita di sini memperingati ulang tahun SMP Negeri 1 yang ke-65. Bentuk acaranya itu ada aksi sosial, ada bakti sosial, ada Spensa Festival yang kita selenggarakan 2 hari, tanggal 30 dan 31 Januari. Untuk Spensa Festival ini bentuknya lomba ya. Kita mengundang anak-anak SD se-Kota Cilegon. Lombanya itu ada lomba bidang akademik, diantaranya itu Olimpiade Science untuk bidang IPA, Matematika, dan IPS. Dan untuk non-akademiknya kita adakan lomba bidang PAI diantaranya kaligrafi dan MTQ dan solo vokal untuk seni budaya. Ini apa baru di tahun ini apa tahun sebelumnya? Untuk Spensa Festival kita ini untuk yang pertama. Yang pertama dalam rangka merayakan ulang tahun SMP Negeri 1 yang ke-60. Harapannya Pak? Harapannya tentu saja karena kita punya moto sekolah prestasi, ingin menjaring anak-anak biar lebih berprestasi lagi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pendamping dari SD se-Kota Cilegon. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Dan yang ibu cintai, anak-anakku sekalian, para peserta lomba Spensa Festival di SMP Negeri 1 Kota Cilegon.